Oke, balik lagi sama gue Dimas. Kali ini gue mau review, ya bukan unboxing ya, tapi lebih ke review sepatu riding yang lagi hype dari 2022 sampai 2023 ini. Dan kali ini di 2023, pilihan warnanya makin banyak bro. Ya, lo bisa lihat sendiri di depan gue, ada ya 7 sepatu ya. Dari tipenya Alpinestar CRX. Ya, ini adalah Alpinestar CRX Drystar. Kalau udah nama Drystar, udah otomatis ini sepatunya semuanya waterproof. Tapi ingat, ya waterproofnya itu tetap ada water levelnya. Jadi jangan sampai kalian menganggap waterproof, wah berarti sampai ujung nih bang, berarti waterproof ya. Saran gua, lu tetap ikutin perbatasan antara si tali ya, pertemuan tali, sorry. Nah ini biasanya kelihatan nih, dia cuma sampai sini aja. Berarti ya kira-kira lah ya, lu segini lah ya. Itu masih aman kalau lu menginjak genangan. Wah, gue awal-awal langsung mulai aja nih ya. Gak apa-apa ya. Ini namanya adalah CRX ya. Jadi Alpinestar CRX Drystar yang benar-benar hype di 2022 sampai tahun ini pun masih hype ya. Banyak orang cari. Karena apa ya? Karena fiturnya. Kedua juga kenyamanannya. Kenapa gue bisa bilang feature? Tadi, pertama dia punya sistem Drystar yaitu waterproof. Kemudian sistem penggunaan talinya pun bukan yang sistem konvensional ya, diikat. Melainkan dia sistem serut. Ya, kenapa gue bilang sistem serut? Ya, nih gue contohin sedikit. Gue geser sebentar. Ini sebagai contoh ya. Ini namanya tali sistem serut kalau gue nyebutnya ya. Tapi dari Alpinestar-nya apa bro namanya? Kurang tahu ya. Ya udah anggap lah ya. Ini tali serut ya namanya. Kita samakan persepsi dulu. Kenapa gue bilang serut? Karena dia gimana nih enaknya? Gini ya. Nah, kalau lu mau ngebuka tali itu lu harus pegang sisi samping dari si locknya ini nih. Ya, dari sini lu pegang baru lu angkat. Nah, ini baru bisa nih. Tapi kalau tetap lu tahan begini, terus lu dorong ke depan, itu nggak akan bisa didorong, bro. Ya, jadi hati-hati nih. Ini penggunaannya juga ada tekniknya. Ya, kalau lu mau turunin ke bawah, lu harus pegang tengahnya. Sambil lu pencet. Nah, kayak gini ya, baru lu turunin. Sorry. Ini baru lu turunin. Nah, baru bisa jalan dia. Ya, jadi kenapa si Alpinestar buat seperti ini? Menurut gue bagus ya, dia detail banget ya mikirin hal-hal kayak gitu supaya mungkin nggak loss ya. Jadi talinya nggak cepet kendor. Pas lu pakai nggak cepet, wah kayaknya kok lama-lama kendor. Nah, kalau gini kan sistemnya ngelock nih dan ini keren ya. Dan untuk sistem talinya yang seperti ini, banyak yang nanya. Terus cara ngiketnya gimana nih bang? Kaki kan ini talinya panjang. Saran gue sih terserah lu ya, senyaman lu aja. Kalau gue sih bisa ya lu gulung-gulung. Terus lu bisa tempelin velcro-nya karena dia ada velcro di atas sini. Lalu lu tutup aja langsung. Dah, rapi. Maksud gue. Nggak pusing lah, maksudnya nggak yang harus diikat kayak gimana-gimana. Terus sepatunya juga udah ada shift pad ya. Ya ini memang sebelah kanan, tapi sebelah kirinya juga ada ya. Jadi lu santai aja, bukan cuma sebelah kanan, tapi kirinya juga ada shift pad-nya. Jadi tetap ngejaga si sepatu lu supaya tetap awet ya. Terus bahannya sendiri ini adalah polyester bercampur rubber dan microfiber dan semacamnya ya. Jadi ya kayak sepatu-sepatu biasa kelihatannya ya. Jadi nggak banyak fitur-fitur yang kelihatannya motoran banget gitu ya. Kita lihat bentuknya kayak sepatu trail ya. Jadi lu bisa gunakan ini menurut gua di keseharian atau daily lu bisa banget pakai ini. Karena ketika gua cek ternyata insole dalamnya itu, bentar gua buka ya. Dia mengusung teknologi ortholite ya. Nah, kelihatan gak ya tuh? Ada emboss. Emboss apa deboss ya kalau ke dalam tuh ya? Deboss ya. Ya, jadi ada tulisan lah pokoknya ya, ortholite yang mengklaim bahwa si sepatu ini akan sangat nyaman walaupun lu pakai harian atau daily. Dan itu udah terbukti ya. Beberapa customer kita pakai ini dan dibilang nyaman banget sih dipakai harian. Jadi ini cocok banget buat teman-teman dan pilihan warnanya juga banyak, kalian bisa lihat ya. Kalau menurut gua, si Alpinestar ini cerdik dan pintar ya. Jadi buat teman-teman yang suka warna-warna yang kalem, polos atau yang ya nggak mau terlalu colorful, lo bisa ambil warna ini nih. Ada full black ya, ada black white, terus juga ada yang black gray, terus ada yang camo ya. Nah, kalau yang lu suka atau yang tipikalnya suka yang colorful, suka berwarna-warna gitu ya, suka yang maunya
ceria gitu orangnya. Nah ini anak muda yang seneng warna-warna, lu juga bisa pilih yang kayak gini nih, black orange ya, atau dark blue, atau yang terakhir ini black red. Keren juga sih menurut gua ya. Jadi cerek ini sangat-sangat terbatas stoknya, jadi jangan sampai ntar lu kehabisan lagi karena ini cepet banget ya, dan ini barangnya best seller banget, dimana sepatunya tadi gue bilang ringan, ini ringan banget sumpah ya, jadi kayak sepatu daily lu mungkin ada yang lebih berat ya menurut gue, dan ini ringan banget dan pastinya udah waterproof. Jadi buat lu semua yang mau produk ini, mau warna apapun di sini, mau yang colorful, mau yang warnanya gelap-gelap, itu bisa banget lu langsung datang aja ke The Ride. Lu bisa langsung WhatsApp ke nomor kita, atau kalian bisa langsung DM ke IG kita di theridestore.id, atau bisa lewat marketplace kita di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan Shopee. Oke, sekian untuk review gua di hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen serta share video gua supaya gua bisa bikin video yang bermanfaat dan beredukasi lagi buat kalian semua. Dari gua Dimas, bye-bye.